Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'a fi ulumi fi daraini amin. Wa idha waqa'a fihi ayil ma'i tahuri najasatun. Wa idha dan apabila waqa'a jatuh fihi di dalamnya air ma'i tahuri, di dalam air yang suci. Ya, umpama contohnya ini namanya air yang suci ini. Ya, ini namanya air yang suci. Apaan yang jatuh? Najasatun, jatuh najis. Tung, ya umpama gitu ya, jatuh najis ke sini. Ghairu ma'fuwin anha, najis yang tidak dimaaf darinya. Karena najis ada yang dimaaf, ada yang enggak dimaaf. Ada yang dimaaf di air, ya. Ada yang dimaaf di air. Contohnya binatang yang tidak mengalir darahnya pada asalnya bila mana di, ya, dipotong. Contohnya apa dah? Ya, lalat. Ya, lalat jatuh di sini. Kalau lalat jatuh di air, ya, sunah dikedalemin dulu. Ya. Lalatnya lalat mati, bukan lalat hidup. Kalau hidup mah ya nggak masalah. Ya. Mati, cemplungin dulu, apa dilelepin dulu, ya, buang. Itu, ini airnya sepanjang tidak berubah, airnya tetap suci. Kenapa? Dia namanya najis yang dimaaf. Ada najis yang enggak dimaaf di air, contohnya adalah darah. Nah, ini contoh masalah kita di sini. Ghairu ma'fuin anha, najis yang tidak dimaaf darinya. Contohnya darah. Wa taghayyara biha, dan berubah dengan sebab najis itu. Nah, air ini berubah. Wa taghayyara, dan berubah dengan sebab najis itu, kecemplung najis, ya, kecemplung najis, darah berubah, ya, biha dengannya, ya, dengan sebab najis itu, ahadul awsofi salasati, oleh satu daripada beberapa sifat yang tiga. Apa tokmuhu, rasanya berubah nih, rasa air ini karena jatuh najis. Aulaunuhu, atau warna air ini berubah karena jatuh najis ke sini. Ra'ihuhu, atau baunya. Ya. Walau taghayyuran yasiran, sekalipun berubah yang sedikit. Nah, kalau ini kan airnya sedikit ketahuan ya, apalah ini bicara air yang banyak. Kalau air sedikit berubah kagak berubah, kejatuhan najis, najis. Ini tarodah, ini umpama air yang banyak. Air banyak berarti air dua kula atau lebih. Ya. Walau taghayyuran yasiran, sekalipun berubah yang sedikit. Jadi berubahnya enggak banyak, pokoknya dia berubah sekalipun sedikit. Apa yang terjadi terhadap air itu? Tanajjasa. Aidzalikal ma'u, maka menjadi mutanajis air itu. Bahasanya tanajjasa. Air ini menjadi mutanajis. Jadi kalau air udah mutanajis, enggak boleh dibuat menyucikan. Suci menyucikan enggak boleh, buat minum kagak boleh, buat wudu enggak boleh,
Jadi buatnya buat bolehnya buat apa nih? Nyiram. Nyiram. Nah, iya. Nyiram pohonan. Iya. Walau kana qadrul bahri li ghilazi amrin najasati. Sekalipun adalah air itu sekedar satu lautan. Jadi sekalipun airnya sebanyak satu lautan. Sekalipun satu lautan airnya. Kalau dia berubah lantaran najis, airnya menjadi ya mutanajis. Sekalipun satu lautan. Bagaimana satu kolam ini ya? Ya, dulu kan suka dulu kalau si karang si kolam kita bersih. Kenapa? Ada di atas ditutup. Toren. Oh, dulu kolam kita ya di belakangnya. Ngablak. Jatuh tikus. Saya ngalamin gitu. Tikus jatuh ke kolam itu. Ngelem. Walau kita ambil tikusnya kagak berubah suci itu airnya. Tetap kita enggak mau. Saya ngalamin itu. Udah geli banget kita udah. Ya Allah ya Rasulullah. Mau dibuang isinya banyak banget. Isinya banyak banget yang dibuang. Kolamnya gede. Kolamnya gede dulu. Kalau sekarang kamar mandi ada perkembangan zaman. Udah enggak ada kolam lagi. Kolamnya di atas. Padasan. Padasan zaman sekarang. Fa'in lam yataghayyar biha, maka jika tidak berubah iya air. Ya, airnya enggak berubah nih umpama nih. Ya, umpama nih airnya enggak berubah. Nih airnya air banyak umpama ya nih. Katakanlah nih air banyak, air dua kulah. Ya, atau lebih. Biha dengan sebab najis itu enggak berubah. Ain najasati minhu daripadanya aizalikal mai daripada air itu. Syai'un. Ya, oleh sesuatu pun enggak berubah, rasa, warna, bau enggak berubah. Apa yang terjadi terhadap air itu? Lam yatanajjas, maka air itu tidak menjadi mutanajis. Air itu tidak menjadi mutanajis. Jadi airnya menjadi kagak mutanajis. Karena enggak berubah. Karena airnya banyak. Jadi airnya banyak, maka airnya banyak ya. Melihat kepada berubah kagak berubah. Kalau dia berubah najis, kalau enggak berubah ya enggak najis. Itu kalau airnya banyak. Umum pendapat mazhab kita Syafi'i begitu. Kalau sedikit airnya seperti ini, air sedikit nih, berubah enggak berubah najis, tetap mutanajis. Umpama kena apa, darah netel sedikit, netes sedikit ya. Lagi minum bibir kita berdarah, ini air menjadi mutanajis. Jadi bersihin dulu bibirnya. Kalau dulu saat ada empang gede, orang buang hajat di situ. Oh iya, iya, empang. Empang. Iya. Sekilan buang hajat, itu air apa itu HST? Iya. Kalau berubahnya banyak. Iya. Kalau berubahnya banyak, biasanya empangnya ada eceng gondoknya gitu. Ya. Iya. Kalau airnya banyak, ya dia kalau airnya banyak, dia kalau dia itu kan dia najis tuh. Ya, kalau di sininya di sini kagak bau, enggak di sebelah sana enggak bau enggak apa-apa. Nah, di sana airnya di sono, empangnya gede. Iya, iya, dia di sono aja, di sini enggak. Enggak di sini. Masih bisa bersuci nih ya. Iya, iya. Masih bisa bersuci. Bisa bersuci. Iya. Kayak di lautan begitu. Iya. Jadi yang sekitarnya sisanya itu ada dua kula, enggak bau. Enggak dia.
li hadisi Abi Daud, karena ada hadis Imam Abi Daud, iza balagol ma'u kullataini fa innahu la yanjusu, apabila sampai air itu dua kula maka sesungguhnya dia tidak menjadi najis. Ya, jadi kalau airnya sampai dua kula tidak berubah maka tidak menjadi najis. Dan kalau kira-kira kalau bikin kalau ukuran dua kula sampai ukuran iya, jadi dua kula ya, ukuran yang paling aman itu adalah ya 60 ya dalam ya lebarnya iya itu ya ukuran yang paling aman 60 cm ya. Iya segini deh, ini lebih sedikit gini deh yang paling aman nih, tapi kalau bisa mah ya lebih indah ini iya iya. Itu yang paling aman. Jadi ayo. Kalau belum jadi tuh kurang tadi ya. Yang di material-material kalau iya, jadi. Kurang dikit. Sebenarnya sih yang paling bagus ya sebenarnya keran itu sih bagus sebenarnya. Yang sekarang nih ya turun pakai turun di atas. Iya. Apalagi pak kita mandi pakai shower itu lebih hemat. Lebih hemat itu pakai shower. Kalau pakai sendokan yang gede lagi itu. Waduh. Biar kantor lu gak adem begitu. Adem sih memang tapi pemborosan. Jadi mandi pakai shower itu hemat. Lebih hemat. Ya emang sih bergantung ininya, tapi lebih dia kan kecil kayaknya. Lebih enak lah begitu. Ini dibanding dengan pakai sendokan yang gede. Illa idza kana ail ma'u, kecuali apabila ada air allazi yang fihi padanya najasatun, najis. Di dalamnya ada najis. Kecuali apabila adalah air yang di dalam air itu ada najis ya. Aqalla min kullataini, airnya kurang dari dua kula seperti ini nih. Ini air kurang dari dua kula. Sedikit namanya. Yakinan hal kadar dia yakin itu air kurang dari dua kula. Fayatanajasu, maka air itu menjadi najis walau jarian, sekalipun airnya ngalir. Sekalipun airnya ngalir karena kurang daripada dua kula, maka air itu ya menjadi najis. Bi anna qasal ma'u anhuma, dengan bahwa kurang oleh air daripada keduanya, bi aksara lebih min rit laini, daripada 2 liter. Ya. 2 kati. Ini 2 liter. Ya. Lebih daripada 2 liter. Jadi kurang daripada 2 kula. Kalau suka fikauni, maka jika lo diragukan pada keadaannya dunal kulata ini ya di bawah dua kula, fala ya tanajasu, maka enggak jadi najis. Umpama dia ragu nih air dua kula apa kurang ya, dua kula apa kurang ya, itu ihtimalnya adalah dua kula. Iya dimudahkan. Fala ya tanajasu, enggak menjadi najis, jadi dimudahkan, enggak apa-apa. Wa in tuyqina qillatu, sekalipun diyakini sedikitnya, qabla zalika, sebelum itu. Sebelum itu diyakini sama orang-orang sedikit, tapi setelah ini jadi kayak bertambah dah. 20 apa kagak ya? 20 apa kagak ya gitu. Ah ini 20 gitu. Jadi karena apa? Karena air susah. Iya. Air susah di sono dulu susah. Jadi, kalau di sini gampang airnya. Asalnya di sana tuh susah memang, Timur Tengah air rada susah. Susah. Iya kita kalau nih, pergi haji di maktab itu yang susah susah banget air. Bener. Kalau yang gampang gampang,
Ada orang di maktabnya air kagak keluar-keluar. Kalau di tempat kita air banjir. Banyak banget air. Iya, saya pergi ayat waktu itu ya. Jadi ada teman tempat dia enggak ada air. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab. Memang kadang kalau pergi haji begitu. Orang balasan dia di tanah airnya. Negeri asalnya. Negeri asalnya. Ke bawah ntar gitu ya. Iya, ke bawah. Makanya kita kalau pergi haji banyak-banyak istighfar kepada Allah dan kepada orang yang pernah kita zolimi. Itu maaf. Maafin saya. Makanya itu yang namanya pertemuan itu bukan kita sebenarnya ya emang syukuran sih, bisa aja sih syukuran, tapi sebenarnya hakikatnya bukan syukuran, minta maaf. Kita mau paranin satu-satu ribet. Paranin satu-satu ribet ya, kan dipanggil aja. Makanya kalau sebenarnya kalau kita panggil, kita minta maaf semaafnya, dua kali minta maaf ya. Saya udah panggil nih, maafin ya. Gitu. Maafin saya, ridoin saya, bapak, ibu-ibu semua. Ridoin saya, ya Allah. Tetangga, kan tetangga itu. Tetangga kita tuh 40 kiri kanan, depan belakang. 40 tetangga kita undangin tetangga tuh. Ya. Undangin, lalu kita minta maaf, semaaf-maafnya tetangga kita. Ya. Kan boleh jadi orang yang ya enggak sadar dia marah benar sama kita karena ada perbuatan kita yang kita enggak sengaja membuat dia sakit. Ya, kadang begitu kan. Membuat dia sakit, kita enggak tahu kalau dia tersakiti oleh kita, kita enggak tahu. Ya. Kadang itu enggak, kita enggak sadar, ya Allah. Maafin saya. Ya. Iya, Pak. Makan sate ke bau. Iya. Iya. Iya, bakar ikan lagi lapar-lapar tetangga kita, baunya doang dibagi. Ya Allah. Masya Allah. Iya, jadi kalau kita pergi haji, kita minta maaf semaaf-maafnya. Apalagi ada orang yang nyata-nyata tersakiti oleh kita, khusus itu mah kita datang, maafin saya, abang, maafin. Minta ridhonya, ya Allah, ini, maaf. Wakhtaro kasiruna minasyafi'iyati madhab al-imam Malik. Memilih, telah memilih oleh banyak daripada madhab Syafi'i akan madhab Imam Malik. Kenapa madhab Imam Malik? Annal ma'a la yanjusu mutlaqan illa bitaghayyuri. Bahwasanya air itu tidak menjadi najis ia secara mutlak kecuali dengan berubah. Jadi sedikit banyak kena najis, sepanjang kagak berubah enggak najis. Wa fi sa'atun, itu luas sekali pendapat. Luas sekali pendapat itu. Luas, luas. Jadi pendapat ini luas sih pendapat ini. Jadi boleh kita gunakan ini pendapat masih dalam koridor mazhab Syafi'i juga. Kalau umpama kita dalam kondisi air kita sedikit, ya mungkin-mungkin saja itu terjadi. Ya mudah-mudahan sih jangan itu. Dulu pernah kan ya, sampai digali-gali ke dalam itu. Iya itu yang musim panas. Iya musim panas luar biasa itu. Sekali doang tuh kita ngalami itu. Yang dalam-dalaman galian ya. Jetan belum banyak. Jetan belum banyak. Nah itu pendapat Sa'atun, luas pendapatnya. Iya. Wa innama tanjusul ma ya. Wa innama tanajjasal ma'u mutlaqan, dan hanya saja menjadi najis oleh cairan secara mutlak. Ya, kalau cairan itu najis.
Jadi kalau cairan mazhab Maliki juga najis. Berubah enggak berubah cairan najis. Kecap tuh namanya cairan. Sirup namanya cairan. Ya. Ya, madu namanya cairan. Kena najis berubah enggak berubah najis sekalipun mazhab Maliki. Li annahu dha'ifun la yushaqqul hibsu, karena bahwasannya dia itu lemah, ya tidak di dianggap masyaqqat akan menjaganya. Mudah. Wallahu a'lam bishawab.